Pertukuan Batak Center yang berada di wilayah Banten Barat mengadakan acara hari jadi yang ke-5 tahun. Kegiatan yang digelar di Lapo Tabonardo, Kelurahan Kepuren, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten. Ada beberapa rangkaian yang dilakukan dalam kegiatan hari jadi Pertukuan Batak Center, di mana menggelar simulasi adat istiadat khususnya dari bangsa suku Batak dari Sumatera Utara. Pendeta Bona Aik Syagian saat memberikan ceramah menitikberatkan bagaimana perjalanan suku Israel dalam penuh kasih dan meminta dapat diimplementasikan bagi bangsa Batak khusus di wilayah Banten. Komunitas Pertukuan Batak Center adalah perkumpulan para raja hatta atau raja adat. Dengan itu, kegiatan seperti ini merupakan hal yang positif bagaimana regenerasi muda dapat mencintai adat istiadat. Berikut wawancara Nugas TV. Sahabat Nugas TV, dimanapun Anda berada, sore hari ini kami menyambangi salah satu komunitas ya di daerah Serang, di mana menamakan komunitas ini adalah Pertukuan Batak Center, di mana perkumpulan ini saya lihat orang-orang hebat semua, di mana mereka adalah utusan dari marga-marga yang ada di tanah Batak, suku Batak umumnya. Dan saat ini saya akan mencoba mewawancarai siapa sih ketua daripada Pertukuan Batak Center ini. Kita akan masuk ke dalam, sahabat Nugas TV. Oke, beliau inilah ketua daripada Batak Pertukuan Batak Center, yaitu Letnan 2 Darwin Siahan. Wah, luar biasa. Apa kabar, Bang? Saya manggil Abang ya, Bang? Dari Nugas TV, Bang. Sehat. Oh, gitu ya. Bang, izin, Bang. Bisa nggak dijelaskan apa maksud dan tujuan dari Pertukuan Batak Center? Silakan, Bang. Jadi, terima kasih. Kami akan memaparkan tentang tujuan dan maksud daripada Batak Center yang kami bentuk di Kota Banten ini. Salah satunya adalah untuk melestarikan budaya Batak, yang di mana budaya Batak yang dititiskan oleh nenek leluhur kami kepada kami generasi muda. Sehingga kami dari generasi muda ingin mengorbitkan dan mempertahankan, jika perlu meningkatkan daripada adat istiadat yang ada pada kami bangsa Batak yang ada di luar daripada tanah Sumatera. Oleh karena itu, di Banten Barat ini kami bentuk wadah Batak Center ini adalah untuk memotivasi kaum orang tua, dewasa, bahkan ke generasi muda yang akan datang. Itulah hikmat daripada tujuan kami. Salah satunya melestarikan budaya adat Batak, di mana adat budaya Batak itu terletak pada saat ulaon habot niroha atau pada saat meninggal orang tua. Pada saat anak sudah beranjak dewasa, saat pernikahan, dan juga anak yang baru lahir. Di mana baru lahir itu dia ada orang Batak, terutama kaum Kristiani, dia akan mengadakan pengambilan nama atau terdidi namanya. Itu adalah suatu merupakan adat. Sehingga kami kalangan kaum muda yang ada di perantauan ingin memupuk dan melestarikan kembali adat istiadat yang ada. Sehingga kiranya ke depan semua adat Batak yang dititiskan oleh leluhur kami itu tetap eksis dimanapun kami bangsa Batak berada. Itulah tujuan kami mengadakan suatu kumpulan Batak Center yang ada di Banten Barat ini. Demikian. Poinnya menyampaikan ke generasi muda ya, bahwa ayo belajar ke Pertukuan Batak Center. Ya. Kira-kira. Saya melihat latar belakang Abang adalah dari tentara. Ya. Pada umumnya jarang sekali, Bang, orang tentara itu masuk ke dunia raja harta lah bahasa gitu. Apa yang berlatar belakangi Abang terjun dan mencintai adat Batak ini, Bang? Baik, terima kasih. Yang melatar belakangi saya terjun ke dalam dunia Batak ini, salah satunya saya adalah orang Batak asli. Saya orang Batak asli, walaupun berpindah-pindah tempat dari kabupaten ke kota, bahkan ke provinsi. Pada saat saya lahir, ada di kabupaten atau Kota Madya, Padang Sidimpuan. Dan juga saya meniti karir di SD, sampai SD saya berada di Kota Madya, Sibolga. Pada saat saya melaksanakan studi SMP, ada di DKI Jakarta. Sampai saat ini, saya berdomisili di Serang, Banten. Sehingga, kalau jika kedepannya saya tidak menggali adat istiadat Batak itu, saya akan ketertinggalan daripada apa yang telah dipesankan atau diturunkan daripada orang tua kami kepada saya sendiri atau mungkin anak-anak saya kelak. Sehingga sangat berarti untuk adat istiadat Batak ini kami lestarikan ke depannya.
itulah yang membuat melatar belakangi daripada adat istiadat ini kami kembangkan kembali. Kami kembangkan kembali. Seperti profesi saya sebagai anggota TNI aktif, saya sangat berperan di dalam adat istiadat Batak ini, bukan karena status saya seorang anggota TNI aktif sehingga saya dipilih, tidak seperti itu juga. Tapi karena saya juga memberikan hati, memberikan pikiran dan waktu, meluangkan apa yang saya bisa, saya kaji daripada orang-orang tua saya yang ada di Banten Barat ini. Saya meminta petua-petua dari beliau-beliau, dan saya juga mau merasa diajari, dan saya bisa untuk mengaplikasikan ke adat Batak yang akan kami tempa nanti di suatu saat. Seperti contohnya, saya akan menikahkan anak saya perempuan dan juga anak saya laki-laki. Itu sangat beruntung dan salah satunya modal bagi saya. Itu yang melatar belakangnya, demikian. Pokoknya intinya adalah indah ketika kita mengetahui adat Batak itu, Bang. Ya. Oke, terima kasih Bang Darwin Syahan. Ya. Oke, sahabat Lukas TV. Jadi di sini ada dimandatkan lah sebagai penasehat, penasehat yang dituakan di Pertukuan Batak Center, Bapak Manulan. Ya. Mohon izin Pak, waktunya lagi makan sahabat Lukas TV. Nah, Pak Manulan, boleh tahu nggak saat ini usianya ada sudah berapa? Saya usia sekarang sudah 72 tahun. 72 tahun. Pak Manulang, boleh enggak sebagai penasihat di pertukuan ini, bagaimana Pak Manulang memandang komunitas ini, kegiatan ini ke depan untuk generasi muda? Jadi sebenarnya kita bentuk ini persadaan Pertukuan Batak Center ini melihat suku Batak yang di khususnya di Banten sudah banyak jumlahnya, bahkan sudah sering mengadakan pesta adat, menikahkan anak perempuan, begitu juga kalau ada di dalam duka. Jadi sudah kita manfaatkan, nggak usah lagi ke Wona Pasogit, kita sudah bisa menyelesaikan semua adat istiadat yang ada di Wona Pasogit di tanah perantauan. Perantauan. Okay. Itulah tujuan kami, termasuk saya sebagai yang tertua, untuk menandangkan buat generasi supaya mereka jangan lupa adat istiadat yang ada di Wona Pasogit. Begitu loh. Oke. Okay. Terima kasih Pak Manulang. Bisa lanjut Pak makannya, Pak. Terima kasih banyak ya. Oke, okay, siapa juga Steve? Hari jadi ulang tahun Pertukuan Batak Center yang ada di wilayah Banten Barat. Saat ini saya melihat, menyambangi, dan ada Pendeta B. Zagian yang memberikan ceramah. Saya mau minta tanggapannya. Pak Pendeta, mohon izin. Selamat sore. Kita dari Lukas TV. Yep. Bapak menghadiri dan memberi ceramah tadi di hari jadi ulang tahun Batak Center Pertukuan Batak Center. Bisa memberikan pesan-pesan pengumuman komunitas ini. Oke, okay, baik. Adanya Pertukuan Batak Center ini jadi satu hal yang sangat berharga secara khusus untuk komunitas Batak yang ada di rantau ini, karena orang Batak itu sangat menghargai nilai-nilai adat, nilai-nilai budaya, dan di sanalah gereja harus hadir untuk memberi pencerahan, karena dulu sebelum kekristenan adat itu sangat dekat dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, maka gereja harus hadir menerangi, karena adat itu salah satu nilai yang sangat berharga bagi orang Batak, dan gereja berpesan itu tidak boleh dihilangkan. Kita harus tetap berjalan di sana, dan di sanalah firman Tuhan harus hadir untuk memberikan pencerahan. Begitu. Oke. Secara singkat, komunitas Pertukuan Batak Center ini sangat positif. Sangat positif. Jadi salah satu aktivitas dari komunitas ini adalah mendidik generasi muda untuk kelak menjadi tokoh-tokoh yang turut ambil bagian dalam pelaksanaan adat itu. Jadi saya katakan ini ibaratnya sebagai dapur adatnya orang Batak di Banten Barat ini. Disinilah dipercakapkan, dievaluasi, disinilah terjadi
proses regenerasi supaya kelak kita tidak kehilangan figur-figur yang bisa memahami dan melaksanakan jalannya adat itu begitu. Terima kasih, Amang Pendeta. Oke, terima kasih banyak. Salam.